Nah, yang namanya teknologi udah mutakhir, udah canggih, itu udah nggak bisa dibendung. Cara kalian nih jadi filter untuk kedua anak tercinta, Atria dan juga Aneska. Yang namanya teknologi kan punya dua sisi ya, bisa ngasih sisi Iya. positif, bisa ngasih sisi negatif juga. Nah, kalian tuh ngefilter atau ngasih sekat-sekat ke anak-anak pengertiannya gimana sih? Aku sih sama Iko selalu bilang kakak, kakak sama adek kalau misalkan mau nonton YouTube atau buka handphone, lihat-lihat TikTok segala macam boleh, tapi weekend aja. Saat lagi tidak hari sekolah ya, gitu. Tapi kadang-kadang dia kadang-kadang juga suka tiba-tiba ngacir sendiri ngambil handphone nggak ketahuan gitu lah anak-anak. Cuman Dinamika, kita kasih dinamika. peraturannya seperti itu bahwa kalau misalkan kita mau main gadget, mau nonton apa segala macem boleh, tapi weekend aja karena hari weekdays kalian sekolah. Itu yang harus di apa mereka tahu gitu. Iya, ada aturannya gitu ya. Ada rules-nya supaya dikasih pemahaman bahwa harus seimbang kata hidup. Nggak boleh gadget Iya. mulu, dikasih pelatihan, pelatihan musik, ya kan, dari Iya. mamanya, pelatihan bela diri dari bapaknya, lengkap, enak di rumah. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.